Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Viral di media sosial, ambulans pengantar pasien yang tengah sakit dihalangi mobil yang memutar balik. Entah apa yang ada di benak sopir mobil hitam ini. Bukannya memberi jalan ketika ambulans yang membawa orang sakit akan lewat, tetapi justru berhenti dan sopir turun dari mobil hitam tersebut, lalu sang sopir marah-marah ke sopir ambulans. Peristiwa tersebut terjadi di wilayah Depok, Jawa Barat. Ada kendaraan yang berputar kemudian menghalangi ambulan yang informasinya mengaku membawa pasien yang sedang sakit. Namun kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengkonfirmasi apakah betul ambulan tersebut membawa pasien yang sedang sakit, dan kita juga mengecek identitas pengendara atau pemilik kendaraan tersebut, dan sudah kami kantongi identitasnya. Hasil identitasnya apa, Bang? Identifikasi kendaraannya di mana? Ya? Kami cek dari data Samsat Depok, tentunya sudah ada inisialnya, dan kita akan coba cek ke kediamannya. Polisi mengimbau kepada masyarakat pengguna jalan agar memberikan prioritas ke ambulans dan mobil pemadam kebakaran yang sedang bertugas. Dari Depok, Jawa Barat, Meli Casna, TV One mengabarkan.